Oke, kembali lagi di channel Indonesia Kamera. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Ya, di sini saya pakai kamera Nikon D5200. Fokus ya. Oke. Oke, yang pertama silakan kalian nyalakan kameranya ya. Seperti ini. Terus saya nyalakan nih kameranya. Oke, yang kedua kalian atur ISO-nya paling rendah ya. Saya gunakan ISO 100. Di sini paling rendah di kameranya ya. Bisa dilihat seperti ini. Oke. Lalu yang kedua kalian atur aperture-nya atau diafragmanya di 22 yang paling tinggi. Bisa diatur lagi, saya pakai 22 saja. Dan shutter speed-nya kalian bisa pakai di 13 detik atau terserah. Saya kali ini gunakan 10 detik aja. Oke, langsung menuju ke tutorialnya. Seperti ini ya. Ciro lu, ayo. Oke, dan kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Oke guys, seperti itu tutorial dari Indonesia Kamera. Jangan lupa nonton video-video lainnya. Oke, bye-bye. See you.